Halo semuanya, kembali lagi di Think Smart Channel. Jadi pada video kali ini, jika kalian ingat video sebelumnya, ada dua video sebelumnya ini, aku sempat membahas phone journey, di mana perjalanan HP yang sudah aku punya dari awal aku punya HP sampai saat ini. Dan pada video tersebut aku bilang bahwa aku tidak pernah dikasih HP, ya kan? Yang ada hanya aku beli sendiri atau enggak dihibahin. Dan ternyata video tersebut tuh ditonton sama paman gue sendiri gitu kan. Dan akhirnya dia memberikan boom HP baru. Oke, jadi pada video kali ini sebenarnya isinya adalah aku akan membongkar paket kiriman ini HP baru yang tidak pernah aku dapatkan ya. Karena kalau nggak beli ya dihibahin gitu kan. Iya seperti itu gitu. Nggak pernah dibeli ke orang gitu. Beli juga pakai uang sendiri. Tetapi karena sebelum kita buka paket ini nih, aku juga sangat penasaran isinya. Aku ingin curhat sedikit tentang perkuliahanku gitu kan. Makanya kalian tanya gitu, kenapa sih sering upload video ya kan? Tiap 2 hari sekali ada video, 2 hari sekali ada video. Berhubung aku sedang berada di masa-masa akhir perkuliahan, lagi skripsi dan tunggu sidang skripsinya, doakan semoga lancar. Tapi aku sekarang sadar gitu, ternyata kuliah itu makan waktu yang cukup lama ya kan. Makanya nih ya, buat teman-teman yang ada di sekitaran Pangkalan Bun atau di Kalimantan Tengah dan sekitarnya nih, gue ada rekomendasi sebuah kampus nih buat kalian yang pingin cepat kuliah, cepat kerja nih ya. Cocok banget buat kalian dan sangat-sangat worth it. Jangan kuliah lama-lama. Jadi kampus yang akan aku rekomendasikan adalah Genius English College di Pangkalan Bun nih guys. Buat teman-teman yang habis tamat SMA nih, pingin lanjut, pingin cepat kuliahnya, dan juga pingin langsung dapat pekerjaan nih, bisa banget daftar di Genius English College karena dia ada 3 pilihan jurusan nih teman-teman. Yang pertama ada English for Tourism and Hotel. Yang kedua ada English for Education Program. Dan yang ketiga ada English for Business and Administration. Untuk fasilitas di Genius English College, jangan ragu lagi guys. Di sana ada internet free access 24 jam. Serta nih buat kalian di kelas komputer, ada laptop di kelasnya nih ya. Jadi kalian gak usah capek-capek bawa laptop lagi dari rumah, udah ada di sana. Yang ketiga juga lokasinya itu strategis banget, di tengah kota guys. Serta yang terakhir nih, yang keempat nih, ruangannya udah full AC, jadi kalian gak gerah nih pas belajar. Serta yang lebih spesial adalah di sana itu ada study tournya guys. Jadi kalian belajar nggak jenuh, ada jalan-jalannya juga, ada outbound dan juga campingnya, dan masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen cari tempat kuliah setelah SMA nih, buat teman-teman, khususnya buat teman-teman di Kalimantan Tengah, di Pangkalan Bun atau di sekitarnya, bisa langsung daftar di Genius English College. Nah, ini adalah alamat di mana Genius English College ini guys. Kalian bisa langsung ke sana, langsung daftar untuk melanjutkan study kalian setelah SMA ya. Dan emang nanti Genius ada gedung baru yang akan surprise kalian, dan mungkin gua akan mungkin vlog juga di sana mungkin ya. Yang jelas ini cocok banget buat kalian yang ingin melanjutkan studi di SMA yang nggak mau ribet kuliah lama-lama tapi bisa langsung pengen kerja. Cocok banget daftar di Genius English College. Oke, kita lanjut lagi yuk ke video unboxingnya. Nah, jadi itu tuh kampus yang tadi aku kasih tahu tuh top banget, recommended ya. Jangan kuliah lama-lama itu karena buang-buang waktu kalian gitu. Jadi cukup punya skill, langsung kerja dan dapat duit, jelas dong ya kan. Sekarang kita akan coba nih ya, kita langsung buka nih ya, HP apa kira-kira di dalam sini. Sebenarnya aku gak tahu sebenarnya ini HP apa, dan aku juga gak nanya karena aku ingin surprise aja. Yang jelas nih ya, ini mau HP apapun tetap harus bersyukur ya. Entah HP bagus atau sedang atau emang bagus banget, tetap harus bersyukur. Karena dengan menambah satu device ini, aku bisa nambah mic di sini ya, mungkin ya, untuk tambahan device external mic-nya gitu. Karena ini HP-nya aku pakai buat rekaman. Oke lah ya, langsung kita coba buka aja, nggak usah terlalu banyak cincong. Ini masih benar-benar segel guys. By the way, ini aku udah semprot disinfektan, jadi nggak ada di videonya. Ya kan, harus ya, masa-masa corona ini memang harus. Oh, ini bubble wrap-nya juga tebal banget ya, ya karena HP ya. Kita langsung bongkar aja ya, gunting-guntingin nih. Wah, rapi sekali. Gak bisa guys, terlalu sangat-sangat kuat ini ya, bubble-nya. Nah, jadi kalian nih, stay tune aja ya terus di channel ini, bantu support channel ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton, udah bisa terbuka, yang selalu nonton video ini tiap aku upload gitu ya, yang nyalakan loncengnya juga terima kasih banyak. Sekarang kita coba buka lagi ya, di dalam sini. Oke, okay. Lihat, oh ini bahaya banget kuncinya. Oke, okay. Ini emang dia kasih pengaman double gitu ya. Apakah isinya apa gitu. Biasanya pakai pisau, sekarang pakai gunting aja yang ada aja deh, yang gampang ya. Kita gunting kardusnya. Oke. Sudah terlihat brand yang di dalam sini. Nice. Oke. Ini ada slip harganya, gua akan buka.
Udah gue bilang ya tadi, apapun yang diberikan tetap harus bersyukur. Di dalam sini ada kartu ininya, kartu SIM dapat, tapi kayaknya nggak mau pakai gitu karena gue udah ada kartu SIM sendiri. Dan HP-nya adalah ini, kita nggak pakai, kita buang, Oppo A52. Wow, buset. Ini kalau kalian tahu, HP ini sekitarannya RAM-nya 6GB ya kalau nggak salah. Nah ya, 6GB, 128GB. Wah, thank you so much. Paman gue nih terbaik emang ya. Ini HP bukan kaleng-kaleng guys, hitungannya guys. Ini udah hitungannya udah medium ya, udah mid. Bahkan kalau menurut gue ini, golongan gue ini udah gue bilang high sih, 6GB gitu kan. Udah sabi banget gitu, coba kita langsung buka aja ya. Gue sebenarnya nggak mereview HP ini karena ini udah sekitaran 3 bulan yang lalu HP ini udah rilis gitu kan, dan udah di-review juga oleh beberapa reviewer gitu. Jadi gue cuma kayak, ini adalah HP sejarah dalam hidup gue gitu yang dikasih gitu kan. Misalnya gue beli sendiri guys. Jadi pas sekali dia emang itu guys, dia tidak sombong ya. Baik hati dan tidak sombong gitu. Ya kalau orang kayak gitu rezekinya lancar. Dulu ini gue taruh bawah aja ya. Ya baik hati dan tidak sombong, rezeki lancar guys. Oke, kita lihat, ini adalah HP yang akan menjadi sejarah dari gue. Anjir gue lebih parah sih ini. Ini gimana bukannya? Oh, ada segelnya guys. Biasa gue mah kalau kayak gini mah jarang-jarang buka HP baru guys, jadi agak gimana gitu. Jadi kita slice gitu ya. Oke, harusnya bisa keluar sih. Oke, bisa. Jeng-jeng, pelan-pelan guys. Oke, udah. Buka lagi guys. Ini kartunya tidak sponsor, kita simpan aja. Guntingnya juga. Oh, terlalu bahagia saya. Di sini ada casingnya ya, sepertinya casing. Oke, okay, casing ada buku petunjuk biasa lah ya untuk HP. Dan ini dia HP-nya guys. Oh, sini ada charger. Kalau nggak salah itu pakai Type C. Kalau yang untuk HP ini, ya Type C ya, ada Type C. Ini HP pertama gue juga pakai Type C guys. Kayak charger, ada fast charging juga. Ya, gede banget chargernya guys. Ada dapat earphone, cakep. Ini dia HP-nya guys. Sabi banget ya. Ini cakep dah. Ganteng. Ganteng parah ini, 6GB. Oke. Akhirnya guys punya HP 6GB. Gila ya. Harum sekali. Gila. Ini masih bisa dibuka, kita buka aja ya. Ini cuma buat apa sih ini? Notatif aja sih filmnya. Gua gak tau ini bisa nyala atau enggak, tapi gua akan coba nyalain. Semoga bisa ya. Oh, bisa nyala. Cakep. Thank you banget lah ya, paman gue udah kirimin ini. Yang udah support channelnya juga, kalian juga bisa support channel ini dengan subscribe, like ya kan, tonton videonya gitu. Karena mungkin gue akan bikin video selanjutnya pasti ya, karena gue mulai produktif lagi bikin video, entah itu apapun, entah itu yang HP ataupun yang berkaitan sama gue. Yang penting gue bikin konten yang sesuai dengan apa yang gue pengen gitu. Karena kalau enggak ya channelnya stuck lagi gitu. Ya kan, sebisanya ya. Ini juga studionya gue belum review atau gue belum apa ya, tour gitu ya untuk studio ini, karena gue pengen bikin studio lagi di kamar gue yang di bawah gitu kan. Karena ini sementara saja. Oh, ini masih ini ya guys, awal-awal emang apa ya namanya, dia harus setting dulu gitu. Oke guys, kita skip langsung. Sekarang udah bisa nyala ternyata HP-nya. Sudah tidak ada regis lagi nih ya. Nih udah nyala guys. Wow, ini benar-benar kalau Oppo A52 ini emang worth it sih dibanding dengan kakaknya itu ya, yang Pala 9, gue lupa namanya apa. Tapi ini gue udah lihat juga reviewnya, gue nonton juga sebelum gue tahu HP ini cerita Oppo A52 ini. Dan ya, ini cukup banget worth it dan mendukung gue dalam membuat konten lebih semangat lagi gitu ya. Terima kasih banyak ya, berpaman gue udah kirim. Wow, tampilannya guys. Lihat, layarnya full screen guys. Kalau HP-HP gue gak ada yang layarnya full screen, baru kali ini guys. Ya kan nih, ya. Karena emang gitu, gue akan kasih alasan juga kenapa gue sering beli HP Cina. Karena gue belum buat kontennya, gue excited banget gitu bikin konten ini duluan gitu kan. Karena gue penasaran gitu, kepo gitu apa isinya. Ternyata wow, ini HP udah hitungannya bukan kaleng-kaleng ya guys.
ini bukan yang kayak HP ecek-ecek gitu, ini udah HP jos kalau menurut gue, udah bisa mumpuni standar produktif gue gitu. Dan ini masih agak berisik karena baru sekali banget dia diregistrasi untuk pembukaan HP-nya. Jadi seperti itu kira-kira video kali ini tentang HP ini, paket rahasia yang didapatkan gue nih dari paman gue. Wow, ternyata isinya istimewa sekali. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, maupun video-video lama gue yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih banget buat kalian. Terima kasih, jangan lupa like juga ya, komen-komen biar gue kenal sama kalian gitu. Karena viewers tuh juga gak terlalu banyak, jadi gue bisa keep in touch sama kalian gitu untuk video-video gue selanjutnya gitu kan. Oh iya, dan jangan lupa ya buat kalian yang mencari kampus yang ingin cepet kuliah, cepet kerja, nih yang tadi gue rekomendasikan ya, mungkin ada link di deskripsi atau kotak yang bisa kalian hubungin gitu buat kalian yang pengen kuliah tapi cepat dan tidak boros waktu dan worth it pastinya. Oke, saya Teku Richard dan Think Smart Channel undur diri. Buat kalian, terima kasih yang udah stay tune di channel ini. Dan yang terakhir, salam pintar.